Allah menjadikan orang itu hina. Padahal kita diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan apa? Sudah dalam keadaan yang mulia. Dari mulia menjadi hina. Kira-kira sebabnya apa? Dari mulia menjadi hina, sebabnya apa? Tidak menggunakan akal. Tidak menggunakan akal. Padahal kita ini ciptakan oleh Allah dalam keadaan mulia. Walakot haram na Bani Adam. Sungguh telah kami muliakan Bani Adam ini. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan mulia. Tetapi kemudian banyak orang yang semula mulia menjadi hina. Salah sopo? Salah dewe. Kenapa? Akalnya enggak dipakai. Kalau kita ngomong Islam, tanda-tanda Islam itu apa? Syaratnya Islam itu apa? Dari tidak Islam jadi Islam, syaratnya apa? Syahadat titik. Jadi kalau kita ngomong Islam ya sudah, dengan membaca dua kalimat syahadat Islam. Tapi kalau kita bicara iman, tidak cukup dengan syahadat. Banyak rangkaiannya tandanya iman ini. Makanya Rasulullah mengatakan kamu belum beriman. Kamu baru Islam. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, belum meresap betul dalam hatimu. Kalau kamu taat kepada Allah dan Rasul, sungguh Allah tidak akan mengurangi pahala apa yang kamu jadikan. Oleh karena itu, ibu, bapak, hati. Ya, hati. Sesuai dengan tema pagi ini yang saya sampaikan. Temanya pagi ini, kalau hati dibuka dan akal dipakai, pasti masuk Islam. Jadi ada dua yang harus ini, tidak boleh tinggal salah satu. Hati dibuka, akal dipakai, pasti masuk Islam. Ya seperti ayat tadi, meresap dalam hati. Walaupun dia orang Islam baca Quran enggak meresap dalam hati. Ya seperti itu aja. Ya, tambah ngerepoti ya, ngerepoti ya. Baik. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati. Dan di dalam Islam ini namanya hati, namanya akal itu mendapatkan perhatian yang sangat lebih. Ya. Bahkan kalau orang itu enggak gunakan akalnya, Allah akan menjadikan orang itu hina. Kita diberi akal kalau tidak digunakan, Allah menjadikan orang itu hina. Padahal kita diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan apa? Sudah dalam keadaan yang mulia. Dari mulia menjadi hina. Kira-kira sebabnya apa? Dari mulia menjadi hina, sebabnya apa? Tidak menggunakan akal. Tidak menggunakan akal. Padahal kita ini ciptakan oleh Allah dalam keadaan mulia. Walakot haram na Bani Adam. Sungguh telah kami muliakan Bani Adam ini. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan mulia. Tetapi kemudian banyak orang yang semula mulia menjadi hina. Salah sopo? Salah dewe. Kenapa? Akalnya enggak dipakai.